Kepong Baru MRT Putrajaya Line Station. Yang ini adalah pintu B untuk ke jalan Abong Kiri dan jalan besar Kepong. Hello again everyone. So sekarang ni kita berada dekat area Kepong Baru. Kalau kamu cek dekat depan saya, itu merupakan laluan MRT Putrajaya. Yang ini merupakan stesen MRT Kepong Baru. So everyone, inilah first look kalau kamu sudah keluar daripada MRT stesen Kepong Baru. Kamu boleh nampak restoran Chinese. Sini ada Tongki Kepong. Dekat depan tu ada kawasan-kawasan residensi, perumahan. Dan kalau kamu cek dekat sebelah kiri saya ni, ada bas laluan MRT. Ini nombor bas dia ni T115. Dan ini adalah kawasan-kawasan laluan bas tersebut. Sekarang kita berada dekat stesen MRT Kepong Baru. Dan dia akan pusing dekat area Balai Segambut dan patah balik ke MRT station. Jadi everyone, as a public transportation traveller, kita mestilah kena aktif menggunakan public transportation yang ada di Malaysia. Jadi everyone, jangan kamu pergi dahulu. Let's go. Okay everyone, tadi kita berada dekat area stesen MRT. Dan kalau kamu mahu pergi kerja atau ke gerai durian yang ada dekat sini, kamu kena ikut laluan ni yang dekat depan saya ni. Jadi dekat sini pun ada Go KL bus. Jadi yang ni percuma sahaja. Kalau kamu mahu explore area Kepong, bolehlah naik bus free ni. Kalau kamu menggunakan kenderaan sendiri, kamu West saja atau Google Surau Jumaat Madrasah Al-Islah Ad-Diniyah dekat area Kepong Baru. Dan sini kamu boleh nampak ada banyak gerai-gerai makan. Jadi ikut kamu. Kalau kamu mahu ikut style saya, jalan kaki saja. Bagi saya, tidaklah berapa jauh. Perjalanan mungkin ambil dalam lebih kurang 8 ke 10 minit. Jarak dia dalam lebih kurang lebih 1 km macam itulah. And everyone, kalau kamu cek sepanjang barisan dekat belakang saya ni, merupakan gerai makan, kebanyakannya Chinese restaurant lah. Jadi everyone, sekarang ni baru bulan Julai tahun 2024. Jadi musim durian masih rancak dekat Malaysia. Jadi biasanya kalau di Malaysia ni, musim durian dia akan tamat dalam around bulan Ogos, awal bulan September macam tu lah. Buah-buah durian sudah semakin kurang masa tu. Farmasi, Big Farmasi. So everyone, macam yang saya sebutkan tadi, sini ada banyak restoran Chinese. Mungkin area Kepong ni kebanyakan komuniti Chinese yang ramai lah tinggal area sini. Jadi everyone, kalau kamu mahu membeli durian yang murah-murah, kamu mestilah pergi pada bulan yang paling peak. Okay everyone, tadi kita berada dekat area sana. Jadi kita sudah berjaya jumpa pot yang pertama, gerai durian yang ada dekat area KL. So everyone, itulah dekat belakang saya tu pot tempat makan durian dekat Kuala Lumpur. Jadi dia punya area ni terletak dekat kawasan perumahan Jalan Api Kiri.
Ini bus station yang saya tunjukkan kepada kamu. Ini mungkin kawasan perumahan dia. So sini ada bus stop dan inilah tempat gerai makan durian. Jadi kalau dekat belakang saya ni ada pot tempat duduk. Selepas kamu beli durian kamu, kamu boleh makan dekat area sini. So macam biasa everyone, first look Mao Shan. Jadi nampaknya Musang King masih durian yang paling famous dekat Kuala Lumpur, Malaysia. Dan yang dekat sini D24. Durian dia nampak masih fresh-fresh lagi everyone. Ini penting everyone, kamu mesti kena tengok durian bukan potong. So everyone, ini ada Black Thorn. Sini kebanyakannya Musang King. Jadi yes of July, harga dia dekat sini RM39. Jadi kalau dekat area sini, buat dia limited. Jadi kalau mau datang, mesti kena datang awal lah. Okay everyone, jom kita teruskan lagi mencari gerai durian. Kalau tidak silap, dekat area depan sana masih ada gerai. Jadi everyone, dekat area Kepong ni famous juga untuk tempat mencari tempat makan durian. Jadi itu sebab kita start kita punya durian hunting ni dekat area sini. Nanti kalau sempat, saya akan bawa kamu untuk pergi ke beberapa gerai di area KL. Tempat tu saya dengar-dengar macam pot yang famous juga untuk mencari durian-durian yang murah. So inilah dia bus yang saya tunjukkan kamu di awal video tadi. Jadi kalau dekat sini ada kedai florist, restoran. Restoran lah yang paling banyak. First impression kebanyakannya restoran. Kalau sini pula macam ada gerai fresh mart. Situ ada jual buah-buahan, sayur-sayuran, pisang-pisang. Dan dekat depan saya ni ada bus stop. So sekarang ni kita berada dekat area kawasan perumahan Jalan Api-Api. Tadi Jalan Api Kiri 1. MRT Jinjang Metret. So ini adalah bus yang saya tunjukkan kepada kamu tadi, Go KL. Yang ni free saja. Bus ni dia bermula dari MRT Jinjang dan dia akan stop pergi Metret. Jadi kalau berdekat Metret ni biasanya ada event-event yang best. Kalau kamu mahu pergi sana menggunakan public transport, kamu boleh berhenti dekat MRT Putrajaya Line Jinjang Station. Kita sangat bersyukur hari ini sebab cuaca pagi hujung minggu hari ini memang sangat baik. So sekarang ni saya akan bawa kamu pergi ke salah satu hot tempat makan durian yang best juga dekat area Kuala Lumpur. Jadi area Kepong ni sama juga macam dekat area PJ. Macam kamu boleh nampak video saya sebelum ni, gerai-gerai durian dia berdekat-dekat saja. Jadi ini pot yang number 2 yang saya jumpa. Okay, finally everyone, kita sudah berjaya sampai dekat pot yang number 2. Jadi everyone, dekat area sini pun ada kerusi meja tempat kamu duduk. Dan yang best ada tempat makan durian cendol. So first look, ini durian XO. Durian XO. So as of July, 1 kilo RM28. And then the next one, D24. Okay, ini harga dia 1 kilo RM25. Dan yang ini paling best everyone. Oh everyone, nama gerai ini adalah Xiao Brother Durian. So jadi kamu boleh nampak harga durian Musang King dekat sini agak murah juga.
1 kilo as of July RM48. Jadi yang paling penting kamu kena cek dia punya tangkai itu memang betul-betul jatuh daripada pokok. Dan untuk mahu tahu dia fresh, kamu tengok hijau, masih hijau. Inilah dia everyone, Musang King. Rasa dia ada pahit sedikit dan sedikit manis. Penuh berkrim, kalau mahu buat ice cream memang nice ni. Best sini everyone ada durian cendol. Ini berapa harga? RM6. RM5. Oh everyone, inilah dia punya harga. Cendol biasa RM5. Bungkus RM6. Kacang special, inilah harga dia. Everyone, dia punya finishing touch memang sedap. Memang mantap. Yang ni gula melaka. So kalau bungkus RM6. Bolehlah datang ke Xiao Brother Durian. So tempat ni memang best. Kamu boleh enjoy dessert, cendol juga dekat sini. Sebab sekarang ni kadang-kadang cuaca panas kan dekat Malaysia. Jadi kalau kamu mau datang dekat sini, dia punya gerai ni buka start dari around 11 pagi sampai 9 malam macam tu lah. Jadi everyone, kalau kamu boleh nampak dekat sini, Black Thorn tiada. Sebab menurut pemilik gerai dekat sini, sudah habis dijual. Jadi biasanya kalau dorang tidak beli Musang King, dorang akan cari Black Thorn atau Tupai King. Everyone, inilah yang saya tunjukkan kepada kamu tadi, cendol Musang King. Jadi dia punya buah ni fresh, dia ambil daripada tempat display ni lah. Inilah dia. Kamu boleh nampak sendiri, memang sangat menyelerakan. Cuaca pun ngam-ngam tengah panas. Kamu boleh nampak kenapa dorang letak ada satu piring kecil dekat sini, supaya at least kalau masa kamu makan tu dia tidak meleleh keluarlah dekat meja. So everyone, so kalau kamu boleh nampak dekat belakang tu, itulah dia punya owner gerai. So say hello to madam. Jadi sekarang tengah offer untuk durian cendol Musang King ni. Harga dia sekarang RM30. Yang best dia punya cendol dekat sini, gula melaka yang dorang pakai tu memang betul-betul ori daripada melaka. Okay, the moment of truth everyone. First bite. Macam yang saya katakan awal tadi, very sweet, ada pahit sikit. Very creamy, memang sesuai untuk dijadikan dessert. Jadi yang best kalau makan durian yang daripada kebun Pahang ni, dia punya durian memang special. Sebab yang saya dengar dekat Pahang, dorang bukan guna baja yang biasa-biasa lah. Buah durian ni memang aroma dia memang kuat. Rasa dia betul-betul lembut dan berkrim. Untuk second bite everyone, memang betul-betul nice. Dia punya isi memang sangat tebal. Jadi everyone, jangan lupa untuk datang ke Xiao Brother Durian. Dia buka start dari 11 pagi hingga 9 malam macam tu. Okay everyone, tadi kita berada dekat Xiao Brother Durian dan the next stall. So sini ada buah air kelapa dan ada Musang King macam biasa. Jom kita pergi tengok dia punya harga buah-buah as of July 2024. Dia punya masa tidak berapa tentu, tapi biasanya kalau pot-pot makan durian ni dia buka tengah hari, dan kalau di sini dia buka sampai buah-buah durian di sini habis dijual lah. Dekat area sini ada tempat duduk dan kerusi. Kamu sudah selesai pilih durian kamu, kamu boleh makan terus di sini lah.
Oh, kalau dekat area sini, durian dia ada meriah sedikit. 1 kilo RM28. So yang ini di 24. Harga as of July 2024. And then di 101 RM32. Jadi yang ini dia ada bagi remak, dia punya rasa. Oh, yang ini everyone, the famous durian in Malaysia, Musang King. Jadi kalau harga dekat sini ada murah sedikit. Kalau kamu boleh nampak video saya yang sebelum ni, kamu boleh bandingkan harga dia lah as of 2024. So nampaknya Musang King masih win. Jadi setiap display ni dia ada jenis-jenis, size. Jadi harga pun ada bermacam-macam lah. Kalau kamu boleh nampak sebelah area kiri saya ni ada Black Thorn. Jadi kalau dekat gerai sini dia ada stok Black Thorn, size kecil 1 kilo RM54. Kalau yang besar sedikit kamu boleh nampak, rasanya macam lagi besar dari kepala saya. 1 kilo as of July RM78. Oh, inilah dia durian pilihan customer. Oh, jadi boleh bungkus juga. Oh everyone, ini adalah durian Musang King pilihan customer. Area Change Brothers ni, kebun-kebun durian dia berasal daripada Rau Pahang juga. Jadi menunjukkan durian-durian Pahang ni memang sangat famous di area Kuala Lumpur. So everyone, inilah kulit-kulit durian yang sudah berjaya terjual. So next destination, kalau tidak silap ada satu lagi gerai durian yang famous dekat sini. Nama dia 22 Durian Kepong. Jadi macam yang saya cakap tadi, gerai-gerai durian yang ada dekat area berdekatan Kuala Lumpur ni berdekat-dekat saja. Macam kalau kamu boleh nampak video saya yang sebelum ni. Sebab kalau yang dekat area PJ pun walking distance saja dia punya gerai-gerai, semua berdekat-dekat sajalah. Kan tadi kita berada dekat area Chen Brothers Durian Stall. Dan sekarang ni saya akan bawa kamu untuk explore dekat area depan ni. So jangan kamu pergi dahulu everyone. Let's go. Okay everyone, sini pun ada bus stop juga. Jadi kalau kamu boleh nampak di depan saya tu ada satu gerai durian lagi. Dan dekat sebelah kanan saya tu kena seberang jalan, itulah 22 Durian Kepong. Jadi sini pun everyone ada banyak restoran-restoran, kedai-kedai makan, pusat komersial, tapi kebanyakannya makanan Chinese lah. Okay, kalau yang dekat depan saya ni belum buka lagi. Jadi saya akan bawa kamu pergi ke salah satu tempat lagi, tempat makan durian dekat area Kuala Lumpur. Jadi sini buah-buah durian dia ada banyak juga. Dan everyone, dekat depan saya pun ada satu gerai durian. Jom kita pergi cek dulu yang ada dekat depan saya ni. Area Kepong ni sama macam PJ juga, banyak pot-pot tempat makan durian. So actually saya mau cari
22 durian kepong kalau based on Google lah kan. Selain ada dekat depan Siow Brother Durian yang kita pergi tadi, and then ada Chen Brothers kan. Dan very lucky kita berjaya discover lagi ada satu pot tempat makan durian bersebelah sahaja dengan 22 durian kepong. Yang ini gerai dia, nama dia 66 kepong durian. So jadi kalau kamu pergi ke sini, kamu boleh enjoy menikmati air kelapa yang fresh. So dekat sini first look nampaknya durian Musang King masih win. 1 kilo RM28. So ini rasanya baby Musang King. So everyone, sekarang tengah offer Musang King. Tempat biji free 1. Harga dia RM38 per kilo. Yang sebelah RM48. Sebab yang ni kamu boleh ikut size buat keminatan kamu. Jadi dekat sebelah kiri ni ada baby Musang King. Oh, seperti yang kamu boleh nampak, kebanyakan buat dekat sini Musang King. Dan sini ada Black Thorn. Harga as of July RM68 per kilo. So ini yang paling penting everyone, fresh daripada buah pokok. Okay everyone, dekat gerai area sini pun dia punya kebun dari raup bahang juga. Jadi macam yang saya katakan di awal video tadi, durian bahang ni memang sangat famous dekat Kuala Lumpur. Di dekat area sini ada D24 XO RM29 per kilo. Jadi everyone, sini pun ada tempat area kamu duduk untuk menikmati durian-durian yang kamu sudah pilih. Dan kalau kamu mahu beli yang sudah siap dibungkus dalam tupperware pun ada juga dekat sini. Ini yang kita mau tengok. Isi buah dekat dalam. Dia tamannya, tapi dia berbuah. Buahnya sedap. Okay, so sekarang kita menyaksikan buah D24. Jadi kalau pelanggan-pelanggan sini dorang tidak beli Musang King, so ini option yang kedua. Okay, so everyone, dekat depan saya ni adalah buah durian Musang King, pilihan customer. Sangat cantik. Kamu boleh tengok sendiri isi buah yang paling penting. Sekilo RM28. Ini baby Musang King. Baby Musang King. Jadi dia murah sedikit. Ya. Dan ada 38 ada. Tengok. Okey ya, tengok. Cuba tengok. Ini. Ini kebun dari Pahang Raup. Durian Musang King, rasa lembut dan berkrim. Tengok dia punya isi, memang sangat besar. Kita cukup belum. Jadi everyone, jangan kamu silap. Kalau Musang King dia punya duri itu ada besar sikit. Dan yang paling penting dia punya tangkai fresh daripada pokok. Yes, betul. Bukan main potong. Kita pun sudah cek beberapa jenis-jenis buah yang ada dekat 66 kepong durian. So everyone, next kita pergi ke gerai yang dekat sebelah, 22 durian kepong. Let's go. Inilah dia 22 durian kepong. Saya pun tidak tahu apa maksud dia tulis dekat sini. So kamu boleh nampak sini ada banyak durian. Memang sangat meriah. Bagi saya, durian King, Musang King masih menang lah di Malaysia. Sekarang tengah offer Musang King 4 biji free 1.
harga dia RM38 per kilo. Pak sini ada murah sedikit sebab dia punya size ada kecil sedikit lah. Oh everyone, jangan lepaskan peluang, sekarang tengah offer. Yang ini durian D24, harga dia RM35 per kilo. Durian 101 RM39, XO RM35. Kalau kamu mahu cari durian Musang King yang size ada besar sedikit dekat area dalam ni, harga dia RM68 per kilo. Ini semua kebanyakan harga as of July. So next month, August tidak pastilah. Everyone, so dekat depan saya ni Black Thorn, harga as of July RM68 per kilo. So dekat sebelah ni Black Thorn juga, kalau yang size besar RM78 per kilo. Jadi kamu boleh nampak dia punya buah ni memang cantik-cantik. Ini kebanyakannya Black Thorn. Jadi inilah beza dia, Black Thorn. Nampak macam Musang King tapi yang ni Black Thorn. Jadi kalau kamu mau tahu Musang King, dia punya duri itu ada besar sedikit. Everyone, Musang King. Jadi everyone, macam biasa, dia punya kebun ni asal daripada Pahang juga. Gerai durian yang dekat sini macam biasa, lebih kurang tengah hari sampai ke petang. Sampailah malam. Kalau dekat area Kepong ni lebih kurang juga, macam yang ada dekat PJ, ada banyak gerai-gerai durian. Dekat depan saya pun ada gerai durian kecil saja. Sini ada D24, ada Musang King. Ini kebun rauk. So kebanyakan durian-durian yang ada dekat Kepong KL ni daripada rauk Pahang. Jadi sebelah kiri saya pun ada durian juga. Juga depan kema warna kuning tu pun ada gerai durian juga. Jadi everyone, saya boleh katakan area Kepong ni salah satu tempat yang best untuk mencari durian. Sini ada Musang King juga. So itulah dia gerai kema warna kuning. Situ pun ada durian juga. Kamu boleh nampak sendiri area Kepong, durian-durian dia ni sangat meriah, berbakul-bakul. Area Kepong Kuala Lumpur kebanyakan dia tulis dalam bahasa Chinese. So saya pun tidak berapa faham lah. Tapi kalau yang ini kita boleh tahu D24 XO, inilah harga dia as of 2024. Ini ada Black Thorn, Musang King. Jadi rasanya mungkin pelanggan-pelanggan di sini kebanyakannya Chinese. Itu pasal dia punya label-label tu kebanyakan tulisan Chinese. Kalau dekat area sini ada macam-macam jenis durian yang kamu boleh pilih. Ke depan saya ni ada durian kampung. Harga dia 1 kilo RM15. So ini adalah durian pilihan customer. Boleh tengok dia punya isi. Tapi yang ini saya faham lah everyone, dia Mao Shan Wang. Jadi harga dia as of July 2024. Jadi kamu boleh nampak Musang King dia punya duri macam mana. Yang paling penting kalau kamu beli durian ini fresh. Memang dia jatuh daripada pokok, bukan main potong macam dari negara lain.
Jadi everyone, hampir majority boleh dikatakan pasar gerai-gerai durian yang ada dekat area Kepong ni, kebun dia kebanyakan daripada Pahang. Dan sekarang ni everyone, Julai, Ogos sampai September dijangka bulan yang paling banyak musim durian. Jadi penggemar-penggemar durian, kalau mahu cari durian bolehlah datang area Kuala Lumpur. Jadi everyone, kalau kamu mau search tempat ni, boleh Google saja Jalan Mergas Tua, Kepong, Kuala Lumpur. Itulah everyone, Show Brothers Durian Stall. So sekarang ni saya akan bawa kamu pergi ke area Jalan Metro Prima, sebab dekat depan sana tu ada satu lagi gerai durian. Jadi first impression saya dengan Bandar Kepong ni memang sangat busy, mungkin sebab hujung minggu. Jalan Kuang Pertam. So everyone, inilah dia salah satu tempat lagi area tempat makan durian yang ada dekat area KL. Kalau kamu jalan lurus lagi dekat depan tu, situ ada MRT station Metro Prima. So dekat depan ni mereka tengah letak sign promotion-promotion yang ada. Dan dekat depan tu ada laluan tempat masuk kereta. Sini laluan pejalan kaki. So everyone, kita sudah berjaya masuk dekat kawasan area durian stall SK6363. So dekat sini durian dia pun sangat meriah, rasanya baru kena restock fresh daripada kebun. Jadi everyone, kelebihan gerai yang ada dekat sini, dia punya kebun tu berbeza-beza. Ada yang daripada Perak, ada yang daripada Pahang. Okey, kalau kamu nampak buah yang dekat depan saya ni, durian kampung. Yang ini Musang King, baby Musang King, sebab dia punya isi buah tu kecil saja. Tapi yang paling penting, fresh daripada kebun. Jadi sekarang tengah offer special 7 biji RM100. Kalau yang buah bakul dekat depan ni, durian kampung, sekarang offer 3 biji RM20, 4 biji RM20. Area belakang saya ni Musang King juga. Jadi yang ini pokok tua, dan yang ini Musang King saiz yang besar sedikit. Ini dia punya harga as of July 2024. Macam biasa everyone, sambil-sambil kamu enjoy durian kamu, kamu boleh minum, menikmati air kelapa yang refreshing. Sini ada banyak kawasan tempat duduk untuk kamu relax. Kita tengok durian pilihan customer. Ini durian apa bos? Awal. Ah, tengok IOI. Isi memang cantik. So dekat sini gerai dia ada banyak pilihan. Ada Johor Mas, ada D24, Udang Merah. Jadi kalau kamu mahu datang menggunakan public transportation, boleh turun dekat MRT Metro Prima. Kalau area depan tu kawasan MRT Station Putrajaya Line Metro Prima, boleh jalan kaki saja dalam lebih kurang 8 ke 10 minit untuk pergi ke durian pot yang ada dekat area sini. Nama dia SK6363 Durian Stall. Jadi everyone, saya rasa Musang King masih menang di Malaysia.
sebab buah Musang King ini masih terkenal dengan rasa dia yang lembut dan berkrim. Kalau kamu boleh nampak sendiri di awal-awal tadi, kamu boleh nampak saya makan cendol durian. Jadi Musang King tu jenis durian yang sesuai digabungkan dengan cendol. Jadi mana-mana kamu yang tengah mencari durian dekat area Kuala Lumpur, boleh datang ke area Kepong. So inilah jalan Metro Prima. So dekat depan sana tu ada MRT station. Dan ada rasa pahit-pahit dan manis sedikit. Tapi bagi saya, Black Thorn ni pun jenis durian yang sangat famous juga, sebab kualiti Black Thorn tu hampir setanding dengan Musang King. So everyone, itulah dia MRT Station Metro Prima. Kalau kamu tahu mana lagi pot-pot durian yang ada dekat area KL, jangan lupa share. Dan jumpa lagi di video yang seterusnya.